Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Azrin Muhammad Noor daripada Unit Komunikasi Korporat Jabatan Warisan Negara dan seperti yang kita janjikan, seperti kita wawarkan dalam Facebook, social media kita, di mana pagi ini kita akan bersama-sama dengan tim arkeologi. Saya kini berada di Melaka. Anda boleh tengok di Bandar Hilir ni sebenarnya, tapi di dalam hutan, di kawasan Paya Bakau. Okey, sebenarnya tujuan saya kemari ialah sebab baru-baru ni Jabatan Warisan Negara telah pun menerima satu laporan mengenai penemuan artifak Kesultanan Melaka dan rangka kapal karam yang dipercayai dijumpai di kawasan Paya Bakau ini, dan disebabkan itulah pihak Jabatan Warisan Negara kami bersama-sama dengan beberapa tim bekerjasama dengan beberapa individu organisasi, nanti kejap lagi kita akan bersama-sama dengan mereka untuk sama-sama menjalankan ekskavasi menyelamatkan artifak-artifak yang kita jumpa di sini. Jadi apa yang kita jumpa antaranya, ini antaranya ialah mata wang, duit mata wang daripada Kesultanan Melaka zaman pemerintahan Sultan Mahmud dari tahun 1488 sehinggalah 1511, dan juga pecahan seramik seperti tembika, porselin dari dinasti Ming, juga ada wang Belanda jenis VOC dan juga wang Portugis. Jadi pagi ini saya ditemani oleh Encik Tamizi Hasni, iaitu kurator daripada bahagian arkeologi Jabatan Warisan Negara. Jom kita berkenalan dengan Encik Tamizi. Handsome orangnya. Tapi sementara tu saya kena pakai mask baliklah. Panas ni kat sini ni. Assalamualaikum Encik Tamizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh Encik Tamizi kenalkan diri. Kenalkan diri. Ya, saya dah terpegun tengok Encik Tamizi. Saya pakai mask je, belum tak nampak buka lagi dah terpegun tu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Tarmizi bin Hasni daripada bahagian arkeologi Jabatan Warisan Negara. Itu perkenalan saya lah. Saya ditempatkan di bahagian arkeologi daratan bagi mengawal, menyelia dan memelihara apa artifak-artifak yang berada di atas darat lah. Atas darat. Yep. Okey. Jadi bahagian arkeologi Jabatan Warisan Negara sebenarnya ditugaskan ada beberapa bahagian sebenarnya, atas darat, bawah air dan juga apa satu lagi tu? Okey. Untuk di bahagian arkeologi kita ada tiga cawangan. Yang pertama ialah cawangan daratan, arkeologi daratan, cawangan arkeologi bawah air dan juga cawangan repositori dan pengembangan lah. Okey. Kerana kami ada tiga ni untuk menjalankan segala aktiviti-aktiviti yang melibatkan arkeologi di Malaysia. Di Malaysia. Tak kira lah sekiranya ada kena mengenai dengan arkeologi di atas darat macam sekarang. Atas darat, di bawah air, maknanya kita masuk laut lah ataupun sungai. Masuk laut. Ya, dan satu lagi tu tadi saya lupa lagi. Repositori dan pengembangan lah. Ya, mana itu untuk apa? Itu lebih kepada pendidikan dan penjagaan artifak. Okey, jadi hari ni pagi ni walaupun baru pukul 10 tapi dia punya panas. Panas. Kan? Kami dah 3 hari panas betul. 3 hari dah. Okey, saya difahamkan pihak arkeologi daripada bahagian arkeologi akan menjalankan ekskavasi penyelamatan artifak yang dijumpai di kawasan Paya ni, di Bandar Hilir ni. Okay. Jadi boleh terangkan apa sebenarnya kita tengah buat kat sini? Okey, untuk pada pertama sekalinya saya ingin beri sikit penerangan lah. Kerja-kerja kami ni adalah di bawah Seksyen 6, di bawah Akta 645, iaitu kurungan C, iaitu kami di bawah Putrajaya kami akan menjalankan memelihara, menyelia dan juga menjaga segala artifak-artifak yang ada di permukaan bawah air di Malaysia untuk dijagalah. Yeah. Itu di bawah Seksyen 2 saya secara draft saja. Sebanyak aktanya begitu panjang saja, tapi itulah yang key point dia di bawah Seksyen 6 kurungan C. Di bawah fungsi Pesuruhjaya Warisan lah. Okey. Tadi itu. Sebenarnya saya dah lalu, saya dah jalan dekat area-area sini dan saya dapati beberapa ramailah juga, bukan beberapa pun. Yeah, ramai yang sedang menjalankan ekskavasi ikut-ikut tanah. Kita nak tengok apa yang jumpa. Saya tak sabar. Boleh tak Cik Mizi kita tunjukkan pada saya dan juga kepada penonton-penonton Facebook Live Jabatan Warisan Negara? Masalah. Apa yang kita sedang lakukan dekat kawasan Paya Bakau ni, ha, macam ada abang-abang kat sana tu. Okey, boleh tak ada masalah. Kita punya base. Okey. Dulu ini kami punya orang kata kita dapatkan parameter untuk kerja-kerja kami di Pulau Melaka, dan juga inilah kami punya base
kami punya pejabat dan juga segala pusat penerangan. Lah. Pejabat di tengah, yes, di tengah hutan. Di abang tengah, kamera baik-baik, abang kamera. Ya. Okey, jom. Tak apa, kita jalan dulu. Jadi berapa lama dah kita pacak kemah dekat sini? Okey, kami telah pacak kemah dekat sini selama 3 hari. 3 hari? Untuk sampai kerja, bila ni? Untuk kerja-kerja ni kami akan jalankan sampai 31 hari bulan Mac lah. Mac, selama 7 hari kami di tapak ni. Kadang bahaya juga jalan ni. Nanti kan terpijak ke apakah. Oh, ni ramai ni. Okey, inilah kami punya base lah untuk kerja-kerja ekskavasi penyelamatan artifak di Pulau Melaka. Okey, untuk yang pertama sekali saya beri sikit gambaran sejarah di tapak Pulau Melaka ni. Kami ada sedikit informasi berkenaan dengan penyelidikan, survey dan ekskavasi penyelamatan di tapak Pulau Melaka dan pesisir pantai Kota Shah Bandar. Untuk makluman penonton-penonton di alam maya, pertama kalinya kami telah kami jumpa penemuan di Pulau Melaka ni pada 17 September lah, melalui laporan daripada pasukan penyelidik bebas lah. Apabila kami dapat laporan tersebut, kami terus turun dan menjalankan satu survey dengan, kalau tak silap saya waktu tu, dengan 5 orang kekuatan daripada Jabatan Warisan untuk turun ke tapak bersama dengan Putrajaya Warisan pada ketika itu. Dan kami terus menjalankan siaran media untuk memaklumkan kepada masyarakat bahawa tapak Pulau Melaka ni mempunyai intak terhadap warisan dan perlu dijaga. Dan kami juga melaporkan kepada pihak polis untuk kontrol kawasan tersebut. Kawasan ini sebenarnya telah ditutup untuk kita menjaga dan juga untuk kita menjalankan penyelidikan di tapak Pulau Melaka ni. Okey, apa yang kami temui di sini seperti yang telah dimaklumkan oleh Encik Azrin tadi ialah antara artifak penting yang ditemui ialah mata wang Kesultanan Melaka zaman pemerintahan Sultan Mahmud, iaitu pada sekitar 1488 sehingga waktu 1511. Yang keduanya, kita juga melihat taburan seramik memang agak banyak di sini. Taburan seramik, tembikar, peselin, iaitu lebih kurang pada zaman dinasti Ming, iaitu ketika zaman 16 ke 18 period dia, zaman dia, sekitar itu. Dan juga kita juga ada penemuan seperti Belanda, duit shilling Belanda lah, VOC punya. Okey, itu sedikit sewaktu kami memberi penerangan kepada sewaktu siaran media. Kita lihat sebelah dia, kita ada kronologi lokasi tapak penyelidikan di Pulau Melaka. Kalau kita tengok daripada 2003, ia masih lagi di kawasan air. 2003, 2005, 2012, dia masih lagi belum ada tambakan. 2015, ada sedikit. Tengok 2017, kita dah nampak ada tambakan di kawasan Pulau Melaka ni. Jadi untuk makluman penonton-penonton di alam maya, kita sekarang ni berada di tengah laut pada, kalau ikutkan kurun ke 15 ke 14, kita sebenarnya kita berada di tengah laut sebenarnya sekarang ni. Tapi apa berlaku pembangunan-pembangunan, jadi kawasan ni ditambak. Jadi itu yang telah terkeluar, artifak-artifak, peselin, sebab itu ditambak dia ternaik. Berlaku mendapan dan artifak juga seperti kayu kapal, peselin, duit shilling dia ternaik apabila berlaku mendapan daripada tambakan laut. Itu dia, Cik Azri. Itu yang mula-mula saya pernah datang sini tu tahun lepas rasanya. Yalah, tahun lepas. Jadi saya pun terkejut jugalah kalau yalah, kita di tengah bandar. Ya, betul. Tapi bila fikir-fikir balik, sebenarnya ini dulu adalah laut. Yes, ini dulu adalah laut. Dan kita tambak untuk pembangunan. Yes, itu dia, Cik Azri. Jadi sekarang ni banyak artifak-artifak yang dah naik semula akibat pemendapan. Jadi jom Cik Mizi, kita cari. Saya perlu terangkan sedikit kerja-kerja yang telah kami lakukan di sini. Cari mereka yang bersama-sama kita bekerjasama hari ini. Okey, pada awalnya kerja-kerja di sini kami lakukan dengan melakukan GPR. Inilah GPR, itu untuk scan apakah jumpaan yang terdapat di kawasan sekitar Pulau Melaka. Kami menjalankan GPR pada 18 dan 19 hari bulan Mac hari itulah. Dan kami telah melihat anomali dan terdapat beberapa kesan yang menunjukkan ada artifak-artifak yang tertanam di kawasan Pulau Melaka ni lah. Jadi selepas kita lakukan GPR ni, kami terus pergi menjalankan membuka petak ekskavasi untuk menjalankan kerja-kerja secara teknikal di kawasan Pulau Melaka ni. Jadi mari kita pergi ke
tapak ekskavasi Cik Azrin. Boleh Cik Azrin? Jom, boleh. Okey, tak apa. Abang kamera boleh ikut belakang kita orang. Kita tengok. Kat mana? Belah sana? Sini. Oh, sini? Kita ke sini dulu. Ramainya. Yep. Macam tengah merewang katanya. Ini dia. Jadi mereka-mereka ni sedang menjalankan ekskavasi, saya difahamkan belajar praktikal daripada Perzim. Ya, betul. Ya, Perzim maknanya Persatuan. Persatuan Perbadanan Muzium Negeri Melaka. Negeri Melaka. Jadi apa yang mereka tengah lakukan ni? Cik Azrin, sebenarnya kekuatan kita di Tapak Pulau Melaka ni adalah daripada Jabatan Warisan sebanyak 15 orang. Aha. Daripada Perzim adalah 20 orang. 20 orang. Dia menghantar kekuatan yang cukup ramailah. Mana dok? Pasukan daripada Universiti Malaysia Terengganu 9 orang. Itu saja. Dengan pasukan penyelidik adalah penyelidik bebas seramai dalam 7 orang. 7 orang. Itu jadi kekuatan kami cukup ramai di Pulau Melaka ni untuk mengembeling tenaga bagi menjalankan kerja-kerja ekskavasi ini dan juga pemeliharaan artifak. Jadi mereka-mereka semua ni akan berada di sini sehingga 31 Mac. Yes. Untuk kerja-kerja ekskavasi. Ya, mereka akan memberi komitmen yang sangat baiklah pada untuk kita untuk kerja-kerja ini. Tengok sikit apa yang sedang dilakukan oleh pelajar-pelajar praktikal Perzim ni. Angin kuat ni. Betul. Tepi laut. Tepi laut. Ini kalau hujan ni kita ni macam mana ni? Kalau hujan pun kita tetap jalan, tetap akan cuba melihat keselamatan kita punya pasukanlah. Okey, nanti saya nak tanya seorang. Siapa yang boleh saya tanya ni? Ira. Ira. Yes. Oh, yang ini Ira. Okey. Alamak. Okey, berhati-hati sikit ya kat jalan ke sini. Jadi Ira. Jom kita tengok kamera ni. Nanti kan seorang tak dengar. Okey, boleh ke duduk sini? Allahu akbar. Okey, Ira merupakan salah seorang pelajar praktikal daripada Perzim. Dari Jabatan Warisan Negara. Oh, Jabatan Warisan Negara. Orang Sabah. Orang Sabah. Oh, hari itu saya jumpa awak. Sekarang ni apa yang sedang dilakukan sebenarnya? Kami bertiga sedang menggali untuk ke segitiga. Ini jumpaan yang kami gali kemarin. Ini kayu apa ni? Okay. Bekas. Untuk maluan Cik Azrin. Abang kamera kita boleh nampak ada jumpaan kayu kat sini. Jika kita lihat di sini, ini adalah serpihan kapal yang berselerak lah sewaktu mungkin pecah ataupun karam. Aha. Ini adalah serpihan kapal yang ini telah ini antara naik. Serpihan kayu, kapal dulu kayu kapal. Ya. Untuk makluman Cik Azrin, kayu yang kami jumpai di sini, kami telah buat kajian. Okay. Dari segi saintifiknya, kami telah identify kayu tersebut adalah kayu merbau. Memang sesuai untuk buat kapal lah. Itulah. Jadi kayu-kayu ini kami akan cuba. Kami akan preserve dia, kami akan tengok dan kami ambil dan kami akan preserve lah. Preserve tersebut. Okey, lagi? Okey, sekarang ini adalah pelajar-pelajar kita, pelajar praktikal yang ada daripada Perzim dan juga Jabatan Warisan Negara. Okey, apa kata kita pergi tanya pegawai daripada Perzim sendiri, apa pengalaman, dia punya intention dia terhadap tapak ni lah. Okey. Mana pegawai tu? Ini, pegawai Cik Fairuz. Cik Fairuz. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Fairuz. Daripada Perzim lah Cik Azrin. Perzim, okey. Jadi sebenarnya ke sana sikit. Ini banyak lumpur ni. Okey, ada yang tergolek saya sekarang sekejap lagi. Okey, jadi apa harapan Perzim sebenarnya dalam proses ekskavasi kita pada pagi ini? Yang sehingga 31 hari bulan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para penonton FB Live di Jabatan Warisan Negara. Terlebih dulu kami di Perzim merakamkan ucapan terima kasih kepada Jabatan Warisan Negara kerana melaksanakan kerja-kerja ekskavasi di sekitar Pulau Melaka dan juga Kota Shah Bandar. Jadi Perzim berbesar hati dapat bekerjasama bersama Jabatan Warisan Negara bagi kita sama-sama menimba ilmu dalam bidang arkeologi ekskavasi inilah. Jadi di peringkat Perzim kami sangat berharap agar sesuatu berkaitan dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka dapat diselahkan di sini untuk kita sebagai pembuktian kewujudan zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu begitu gagah. Jadi kita dipercayai di sini terdapatnya kapal karam. Kapal karam.
Dan kita pun telah menjumpai beberapa artefak yang telah dijumpa di sini, antaranya shilling, juga sepihan-sepihan termika dan juga porcelain lah ya. Porcelain, okey. Jadi kita dekat Perzim juga ingin apa ni, sekiranya barang-barang ini dapat dikeluarkan, kita akan pamerkanlah di Museum Melaka tadi untuk tatapan generasi kini dan juga generasi akan datang. Okey, jangan lupa kepada anda kalau rasa-rasanya teringin nak tengok apa angin kuat. Apa yang kita jumpa kat sini nanti akan dipamerkan di Museum Melaka agak-agak dalam lagi 2-3 bulan kot. Okey, insya-Allah. Insya-Allah kan. Okey, boleh datang ke Melaka, pergi ke Museum Melaka dan boleh cari boleh Perzim ni. Okey. Encik Muhammad Fairuz. Encik Muhammad Fairuz, ya. Kita boleh tengoklah apa yang kita telah jumpai di sini di tapak ekskavasi ini. Kita juga sebenarnya Encik Arin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Perzim kerana sudi bekerjasama sebagai wakil daripada Kerajaan Negeri Encik Azrin membantu kami Jabatan Warisan. Okey. Alright, jom kita pergi ke sana pula. Ke mana lagi? Kita akan pergi ke pasukan penyelidik daripada UMT. UMT, ya, okey. Kami telah bekerja, kita pun dah bekerjasama dengan dia lama. Dan dia di sini pun dah berminat untuk bekerjasama dengan kita juga. Okey, alright. Ini cik. Okey. Ini adalah pengarah daripada doktor, boleh kenalkan di sinilah doktor. Okay. Insya-Allah. Selamat pagi. Saya Dr. Hafizah Syah Ari daripada UMT. Sebagai pengarah di pusat penyelidikan dan lapangan UMT. Jadi sebenarnya kita dah lama dengan Jabatan Warisan Negara ni. Kita ada MOU pada tahun 2017 dan akan tamat pada 2022. Jadi tepat daripada daripada MOU tu adalah kita punya training lah, ataupun latihan ataupun kerjasama yang melibatkan kajian tapak ni lah. Jadi kita pun mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Jabatan Warisan Negara kerana menjemput kita untuk turut serta dalam kita katakan sebagai program yang bersejarah lah kan. Sebab kita rasakan warisan negara ni ataupun artifak-artifak yang ditemui ini merupakan warisan negara. Dan kita rasa tanggungjawab di pihak kita UMT untuk turut serta daripada menjaga ataupun melindungi lah kita katakan. Di segi bila mana tim kita di sini diberi peluang untuk turut sama melibatkan diri secara aktif dalam kerja-kerja ekskavasi ini merupakan satu pengalaman yang unik dan menarik lah saya rasa. Dan jadi saya harapkan pihak UMT ini daripada warga tim UMT, teknikal UMT akan dapat belajar sesuatu daripada program ni, yang mana kita jangkakan daripada program ini kita dapat bawa balik ilmu-ilmu tu untuk dipraktikkan di UMT nanti. Okey, okay, Datuk, boleh tak izinkan saya interview sedikit ahli daripada tim? Okey, boleh, tak masalah. Mai abang. Dia main tolak pula. Okey. 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 Sekali bang, ni bang. Jangan. Sini sikit. Okey. Okey, sambil-sambil tu ya abang kamera, kita boleh nampak ini antara yang naik dah sekarang ni. Kulit-kulit siput. Kulit siput. Ketam pun dah naik atas darat. Memang inilah dia punya sifat marine clay dia. Kami sebenarnya lakukan kajian ni adalah di bawah tanah marine clay, iaitu tanah memang tanah paya. Jadi memang ketam-ketam, kerang. Yeah, memang timbul di permukaan lah. Okey. Okey, ni pasukan daripada UMT. Saya mungkin boleh sedikit beri pengenalan nama diri dan juga mungkin satu apa orang kata apa yang boleh dipelajari dan juga mungkin boleh bawa sesuatu pulang untuk kejaya ke. Assalamualaikum, saya Rafizah daripada UMT. Kami ini adalah kali pertama kami didedahkan dengan arkeologi daratan. Sebelum ini kami bekerjasama dengan Jabatan Warisan membuat kajian arkeologi di bawah air. Jadi kami bila diberi peluang untuk membuat kerja-kerja ekskavasi ini, kami rasa macam excited lah. Okay. Kali pertama. Jadi banyak benda yang kami tak tahu, yang kami pelajari. Kami rasa benda-benda baru, disiplin baru kan. Disiplin baru di darat, di air memang berbeza. Ini adalah pendedahan baru bagi kami.
Diharap pihak Jabatan Warisan ni tidak kami akan sentiasa boleh insyaallah. Masih lagi boleh menjemput kami. Insyaallah tak ada hal. Insyaallah boleh. Okay. Itulah. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak kerana turut serta dalam ekskavasi kali ini. Jadi Cik Mizi, boleh kita jalan. Ada yang tanya. Kejap lagi dia tanya. Boleh tak zoom apa yang dijumpai? Nanti dulu tu rahsia. Kita last kali kena tunggu dulu sampai akhir. Kalau nak tahu apa yang kita jumpa kat sini, kena tunggu. Tapi sekarang ni kita pergi ke satu tapak lagi di sana. Kita lihat kayu yang betul-betul nampak kayu kapal yang intact dia tu ada di atas darat. Kapal lama ke? Kapal zaman Melaka. Kapal Portugis ke kapal zaman Melaka ke Kalau Ustaz Mahmud Merbau ke? Ni kita andaikan adalah kapal zaman Kesultanan Melayu. Kita lebih buat zaman kapal zaman Kesultanan Melayu. Masa kita tak boleh detect ada kapal Portugis ke, kapal Belanda ke. Kita lebih umumnya kapal waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jom sekarang kita pergi tengok serpihan kapal yang dikatakan dari zaman dulu lah ya. Zaman dulu. Maknanya kapal-kapal kayu-kayu kat sini ni pun memang antaranya ialah kapal-kapal. Pecahan-pecahan kapal sampan pada waktu dulu lah. Alright, jom. Dan memang balik ni memang hitam lah sebenarnya. Itulah saya kena pakai sunblock ni. Yes, betul. Sekejap lagi, okay, jangan lupa juga. Kejap lagi kita ada satu lagi tapak ekskavasi yang kita akan terokai. Tapi sekarang ni kita fokus kat sini dulu. Ketam tu. Ha? Tak ada kat? Ketam. Ketam. Ketam di darat. Okay. Ni dia kawasan dia. Selamat datang ke tapak kedua. Saya ingatkan ikan duyung tadi. Rupanya kita punya pegawai daripada Jabatan Warisan Negara. Ini memang diincas oleh pakar-pakar daripada Jabatan Warisan Negara sendiri untuk handle kayu yang terdapat di Pulau Melaka ni lah. Jadi ini merupakan salah satu serpihan daripada kapal yang dipercayai zaman Kesultanan Melayu Melaka yang ada di dalam yang ada di kapal tersebutlah. Saya pun masih lagi perlu identify untuk pastikan kapal ni di bahagian kayu ni di bahagian mana. Kami perlu keluarkan untuk nilai. Okey, ini nampaknya ada macam ada untuk selak di bawah itulah. Depan dia ada sequence dia ni 1 2 mungkin ada sambungan dia lagi. Okey, sambil-sambil itu, maknanya ini kita tahu berapa panjang lagi. Yes, sebab betul. Kita kena korek sampai ke hujungnya. Puan, tengah macam mana tu? Apa sebenarnya tugasan Puan di sini? Dia kena pula. Okey, tak apa. Okey, tugasan di tapak ni kita akan jalankan secara teknikal. Menjalankan gali cari iaitu sebanyak satu speed 10 cm lah. Okay. Kami akan jalankan secara teratur dan disiplin bagi mengeluarkan kayu ni. Kemungkinan juga akan dijumpai duit siling zaman Kesultanan Mahmud. Jadi secara ni kami akan jalankan secara berhati-hati. Okey. Tu baik ada ketam. Ketam. Mana ketam? Saya daripada tadi saya duduk tengok ketam. Okey, ini sekarang ni kalau kita tengok sini, ini adalah okey, abang kamera mari abang. Kalau kita tengok lapisan tanah ni, atas ni dia nampak macam keras jugalah, tapi bila kita masuk kepada 1 2 3. 3 speed ya 30 cm. 30 cm kita dah dapat marine clay punya tanah lah. Jadi dia agak menyukarkan kerja-kerja di tapak Pulau Melaka. Walau bagaimanapun, jika ada air begini, takungan air, kami ada menggunakan water pump untuk keluar. Jadi kalau kita lihat di sini, memang marine clay. Memang agak sukarlah kalau kita untuk jalankan ekskavasi secara detail. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk disiplin ekologi itu diamalkan di tapak ini. Kalau tengok ni lah. Dan juga untuk tapak ni kami melakukan satu kerja-kerja korekan percubaan dan kami telah menemui sebanyak 6 duit siling zaman Kesultanan Melayu Mahmud lah. Jadi yang ini kami akan melakukan secara detail dengan disiplin arkeologi lah. InsyaAllah. Saya rasa itu saja di sini. Okey. Jadi sekarang, untuk segmen terakhir ni. Untuk segmen terakhir kita pergi ke
kita ada sebanyak, kita ada satu lagi sesi penyidikan. Ada dua lagi kan? Ada satu lagi. Satu jumpaan, sesi. Satu lagi yang... Oh yes, yang jumpaan yes. Tu saya takkan lupa. Jumpaan yes. Tu kita last sekali. Kita ada satu kerja-kerja yang melibatkan metal detector. Mm-hmm. Bagaimana kami menjalankan kerjasama dengan pasukan penyelidik bebas dengan menggunakan konsep metal detector mencari artifak. Kami cuba terapkan disiplin sebanyak mana disiplin yang boleh agar benda tu kertas nampak satu ilmiah. Okey, jom. Okey. Kita cari ketua penyelidik dia. Ketua penyelidik. Ya. Okey. Ha, antaranya orang ni tengah antaranya pasukan-pasukan penyelidiklah. Tengok ada menyesuk dia. Ini ini jom. Namanya inilah metal detector. Yes, ada nama spesifik tak untuk dia punya ni? Kita pergi ke Datuk ke Datuk Dino. Jom. Okey, jom kita cari Datuk Dino yang merupakan ketua bahagian metal detector ni. Dah jalan dah sikit. Kalau orang Jawa panggil grabel lah. Merentas desa betul saya hari ni. Okey, ni tengok. Celah-celah ni pun. Ha. Tiba-tiba jumpa. Kita jumpa dengan bersepah Cik Azrin. Ha, ini macam lala ni, sedap ni makan. Saya okay, kena berhati-hati sebab tanah dia pun boleh tahan lembut. Ini dia Cik Azrin. Ya, kami saya punya... kenal yang ini. Ha, okay, saya nak kena sebelah sana. Yes, okay. Ini Datuk Dino. Ha, ah, Datuk Dino ni memang... Nama penuh apa-apa. Nama, okey. Kita... dia dah kenal dulu. Okey. Datuk Dino boleh kenalkan diri? Ya, yeah, nama kepada... saya Dainisa Shankar Kumar Sharma. Mm-hmm. Jadi saya sebagai seorang pekaji bebas lah. Tapi bersama pada pagi ini dengan tim penyelamat Tazanah Purba. Mereka adalah satu grup metal detector yang mana mereka suka pergi metal detect dalam sambil dalam buat kerja metal detecting berharap-harap dapat menolong Jabatan Warisan dalam menjumpa barang-barang dia buat pada besi. So, metal detector yang kami pakai ini dia cuma untuk detect besi kan. So dalam pada banyak-banyak besi itu dia ada coins. Dia ada kadang-kadang kalau besi itu besar dapat sawo kapal, tak kisah sebab paku macam-macam lah. Kalau tercampur dengan sampah dapat tim minuman dan sebagainya lah. Tapi target kami macam pagi tadi kami terjumpa barang yang macam ni. Masa kami main, ini adalah koin Sultan Mahmud Shah. Okay. Sultan yang terakhir Melaka, ini pun koin Sultan Mahmud Shah, dia banyak jenis. Tapi ini paling rare. Ini koin Portugis dipanggil Bazaruco. Antara koin Portugis yang terkecil masa pemerintahan Portugis di Melaka lah. So koin-koin begini Sultan Mahmud daripada tahun 1488 hingga 1511. Tapi setelah Portugis mengambil alih pemerintah, koin ini daripada tahun 1511 hingga 1842. Yalah, masa Portugis dah pun memerintah Melaka. Yang paling kecil sekali, Bazaruco ni. Datuk, jumpa di kedalaman berapa Datuk ni? Sebab metal detector kami pun dalam sekaki saja. Mana sekaki saya dah jumpa artifak ni? Sekaki daripada atas paras ni, kita jumpa koin-koin begini. Ni. Kaki je. Memang berselerak Datuk di sini. Berselerak sebab tempat tapak ni, pantai asal memang jauh daripada sini. So, pantai asal jauh. So, bila dia dah tambak tanah untuk jadikan Melaka Raya, kita semakin lama semakin ke dalam dan menghala ke Pulau Jawa. Itu asal-usul Pulau Jawa. Maknanya di sana ialah Pulau Jawa. Jawa kan? Kita boleh tengok kalau di sana lagi. Itulah laut sana. Kat sana dah laut dah. Kalau ramai yang confused kan sebenarnya tempat ni di mana. Sebenarnya kalau anda pergi di Mahkota Perit, ataupun Mahkota Perit lah. Mahkota Perit. Betul-betul Mahkota Perit di sana. Dan kita di belakang Mahkota Perit dan dekat-dekatan Pulau Jawa dah ni ya. Itu. So asal-usul Pulau Jawa, dia pulau tu kecil tapi ditambak dan dijadikan Pulau Melaka yang besar kan. Tapi tapak Pulau Jawa penting sebab dulu cetek air laut ni cetek.
pesisir pantai memang jauh ke dalam lagi kan. Bila cetek, kapal-kapal besar dia terpaksa docking sebelah sana pulau jauh. Betul. Dan kapal-kapal kecil akan angkut barang bau betul ke pelabuhan. So tempat ni memang tempat kapal tongkang sampan. Lalu lalang. Semua dulu dulu jam lah kat sini. Ada yang karam dah tu kan. Karam, ya betul betul. Bakar masa peperangan jadi banyak artifak, ceramik dan sebagainya jatuh dalam lumpur. Terjumpalah benda. Okey Datuk, apa kata kita tengok kalau ada jumpaan-jumpaan yang tertentu yang live. Secara live kita buat metal detector. Nampak banyaknya kayu. Terima kasih Datuk. Okey. Ni kita tengok ni ada bunyi ini, tu. Ini nampaknya rezeki kita. Ini adalah beberapa tempat yang kita dah jumpalah. Jadi kita tandakan. Okey, mana yang dia dah jumpa dia orang tandakan. Okey, jadinya yang itulah. Kita ada jumpa satu tempat. Jom kita tengok dekat boleh. Apa benda yang kita jumpa kat sini? Apa benda yang kita jumpa? Ini dengan menggunakan cara MD ni, ini jenis apa punya MD ni Pak? Ini Quest lah. Quest 30 dia waterproof sepenuhnya. Okey, jadinya hari ini kita menggunakan metal detector dinamo Quest lah. Okey. Jadi dia sesuai untuk pencarian di kawasan macam ni lembap dan juga tanah selut lah. Okey, untuk makluman sebenarnya cara-cara MD di sini, kerja-kerja MD ni kita dah mendapatkan lesen daripada Jabatan Warisan Negara Putrajaya Warisan. Jadi apa yang diorang lakukan di sini adalah secara perundangan. Tidak akan diambil tindakan ataupun didakwalah sebab kawasan tapak ni kami dah lesenkan, kami dah minta kebenaran daripada SUK, kami dah dapat kebenaran daripada Putrajaya Warisan. Jadi barulah kerja-kerja MD ni boleh dilakukan. Kalau kita tengok kenapa kami jalankan kerja MD, kami tunjukkan cara-cara MD di sini adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa kerja-kerja MD pada asalnya perlu mendapat lesen daripada Putrajaya Warisan kerana dia menjalankan kerja-kerja untuk mendapatkan artifak bersejarah di bawah tanah. Itu dia sebenarnya. Kalau dia orang tak minta lesen, sebenarnya dia boleh didenda sebanyak RM50,000 dan tidak lebih 5 tahun penjara. Sebab ada yang tanya juga dalam Facebook ni, boleh tak dia nak ikut join sama mengorek artifak-artifak ni? Jadi jawapannya ialah kita kena perlu dapatkan lesen. Kebenaran daripada Putrajaya Warisan. Untuk menggunakan metal detector ni bukan senang-senang. Yes, betul. Kita kena ada lesen. Jadi kalau macam yang lain-lain tu, kalau tiba-tiba ada yang berminat nak tolong membantu macam mana? Yes, dia perlu maknanya kami bersedia untuk menerima sebanyak mana permohonan di Jabatan Warisan Negara untuk melakukan kerja-kerja MD ni sebab dia orang pun sebenarnya ada niat untuk menjaga sejarah kita. Tapi cara dia orang tak tahu, bagaimana laluan dia orang tak tahu. Jadi kami ni secara kamilah tempat dia. Jabatan Warisan adalah tempat untuk anda semua merujuk kami bagaimana cara-cara nak melakukan metal detector. Okey, jadi kepada sesiapa alamak dia ada jumpa dekat bawah saya pijak ni. Maknanya kalau ada yang berminat untuk sertai kerja-kerja arkeologi boleh jelah kita berjumpa dengan ada bunyi tu. Tengok tu. Ada satu lagi tengok. Ini yang semalam kita dah tandalah. Memang dia ada bunyi lah. Dah bawah kita. Lah kita tengok tadi yang boleh tengok tak kalau okay, boleh tengok apa dia dah? Mungkin kita boleh tunjuk contoh satu apa dia barang yang mungkin okey bunyi tu bunyi tu makin lama makin dekat tu dia suspend lah. Okey, tengok tu. Okey, ni dia. Apa dia ni? Saya tak pakai, sebab tengok pakai. Kita tengok, kita akan jumpa duit sekali. Satu duit lagi duit. Kita dapat duit lah. Ni dipercayai coin Portugis. Portugis. Foto sikit. Okey, SB lah. Ni kita dapat coin. Okey, boleh tengok siapa. Okey, kita tengok. Okey. Okay, ini satu coin yang berlainan, dia panggil coin SB kerana dia macam dia punya logo tu. Okey. Penemuan ni sebenarnya kami akan rekod berapa dalam kedalaman dia. SB boleh nampak tu, SB. Tengok, kami akan untuk makluman kalau kita tengok bagaimana kami merekod ni sebenarnya. Azri, ni kami mana-mana geng MD yang berjalan bergerak, dia perlu bersama dengan Jabatan Warisan untuk kita merekod dan memantau kerja-kerja MD ni lah. Coin Portugis SB. Okay.
Kami akan mark GPS kedalaman dan juga petak apa ini. Kami dah buat petak sebenarnya. Petak ni adalah petak plot MD1 sebenarnya. MD1. Metal detector 1. Okay. Setiap hari dia akan bertukarlah. MD1, MD2, MD3. Alright, ini cara-cara yang metal detector lah bagaimana kami lakukan. Okey, saya boleh pegang eh? Boleh. Okay. Bawa balik je tak boleh, Cik Azrin. Okey, ini yang baru saja kita jumpa tadi. Secara live. Itu dia kata rezeki. Sebab bukan senang kita nak tiba-tiba jumpa. Sebab kita kena, kawasan ini sangat luas. Dan menggunakan metal detector setiap inci, setiap kaki di sini. Okey, Cik Azrin. Last sekali, Cik Azrin. Ini tak boleh bawa balik. Tak boleh, tak boleh. Salah, Cik Azrin. Okay. 5 tahun penjara, Cik Azrin. Apa-apa yang anda jumpa, kalau boleh, jangan dibawa balik. Datang ke Jabatan Warisan Negara, bagi tahu kami apa yang anda jumpa. Itu sebabnya kita ada akta-akta tertentu yang kalau kita langgar, nanti kan langgar kena ni lah, kena denda lah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Kita last kali section. Okey. Sesi... Kita tengok artifak. Let's go. Kejap ya. Haa, dah melumput. Saya waktu ni je pakai bersih. Ya. Yeah. Sekejap lagi saya pakai legging lah. Okey, sekarang ni kita nak pergi lihat apa sebenarnya yang telah dijumpai. Artifak-artifak yang telah pun dikumpul. Ya. Yeah. God, okay. Alright, Cik Azrin. Ini adalah artifak yang kita telah temui sebelum ini untuk dijadikan pameran. Untuk tatapan lah. Apa yang kami temui di sini, kalau lihat kita ada perselin, kita ada duit siling dan juga kita ada ingot lah, pelbagai artifak besi. Okey, kalau kita tengok di sini adalah sewaktu... So, ini yang biji ni? Yes, yang ni macam tadi ni. Oh, okey. Yang ni. Yang perselin dulu. Okey, ni adalah perselin daripada China. Kita telah buat perbandingan daripada zaman dinasti Ming, iaitu memang sama dengan dinasti Ming di sana. Okay. Mana artifak-artifak ini dibuat daripada sana dan dibawa ke sini. Jadi apabila kita jumpa pecahan-pecahan di kawasan Pulau Melaka, Selat Melaka ni, jadi kita boleh buat satu interpretasi bahawa berlaku perdagangan di waktu zaman dinasti Ming dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perlu-perlu saya masuk mata tadi. Okey, jadi itu yang kita... Kepentingan kita melihat artifak ni adalah untuk melihat perbandingan antara kita dengan negara luar dan juga apakah fungsi dia ada kat sini. Fungsi dia adalah satu konsep perdagangan lah. Perdagangan daripada luar ke Pulau Melaka dan mungkin zaman Kesultanan Melaka pun ada bawa barang ke luar. Dan mungkin itulah konsep perdagangan, pemerintahan. Jadi, keluar okay, masuk ini, barang lah. Ya, keluar masuk barang. Jadi ini adalah kebanyakan adalah daripada dinasti Ming yang kita jumpa di sekitar Pulau Melaka ni. Yang keduanya ni seperti mana yang kita temui tadi. Ini yang tadi kita jumpa, yang kita jumpa. Tapi yang ni telah pun dibersihkan. Telah dibersihkan. Yeah. Inilah seperti ini, ada siling Portugis. Ini siling Sultan Mahmud daripada zaman 1411 lebih kurang begitu. Okay. Sehingga zaman Portugis lah. Ini dulu baru ini. Dia punya konsep. Ini dulu. Ini dulu baru ini. Ini jatuh baru ni. Yes. Kan? Jadi ini yang bulat-bulat ni apa ni sebenarnya? Ini sebenarnya peluru lah. Peluru. Okey. Yang ni? Yang ini adalah ingot sebenarnya. Ini duit untuk sewaktu kita menjalankan sistem barter dahulu. Dia menjalankan pertukaran dengan guna ni lah. Barang dengan apa, mungkin beras dengan ni berapa, lebih kurang kita barter, sistem barter. Jadi ini adalah penemuan-penemuan yang kita temui di sepanjang persekitaran Pulau Melaka lah. Untuk makluman penonton dalam maya. Jadi, ada apa-apa lagi soalan, Cik Azrin? Itulah, saya dah banyak belajar dekat sini ni. Tentang metal detector, tentang ekskavasi di sini, yang di sana. Tentang akta lagi. Akta memang perlu. Itu yang perlu kita terangkan kepada penonton lah. Okay. Cuba kalau Cik Tepezi beritahu. Macam tadi kan, kalau saya datang, saya jumpa di siling tu. Kalau saya sebagai orang awam biasa, apa yang perlu saya buat sebenarnya? Okey, untuk makluman Cik Azrin, jika seseorang jumpa artifak yang dianggap tu satu sejarah, objek bersejarah, dia perlu melaporkan kepada Jabatan Warisan Negara.
Okey. Ataupun pegawai yang berada di negeri lah, pegawai-pegawai yang seperti Pezim ke mungkin kita dia perlu melaporkan kepada pegawai. Boleh, yes, boleh. Mm-hmm. Dia perlu melaporkan di situ. Jika tidak melaporkan sebenarnya itu satu kesalahan sebenarnya, Cik Azrin. Ya. Yeah. Yes. Jadi antara kesalahan dia macam mana? Okey, dia jumpa sesuatu. Dia punya kesalahan dia 5 tak lebih 5 tahun penjara tak lebih 50,000. Dia ada bawah akta section 49 kalau tak silap. Lebih kurang. Saya tak pasti. 46. 48. Hmm. 48. Memang section 48 sebarang jumpaan objek bersejarah perlu dilaporkan kepada Suruhanjaya Warisan. Jika tidak ia adalah satu kesalahan. Dengar tu. Yes. Okay. Perlu okay. Dengar benda apa-apa tu. Apa-apa yang anda jumpa, anda gali dan anda jumpa perlu dilaporkan kepada pegawai daerah kalau yes, berada di sana. Pegawai daerah. Dan juga Suruhanjaya Warisan. Dan okey, sekiranya kalau ada yang ingin menolong membantu dalam proses ekskavasi ini macam mana? Sepanjang kita menjalankan kerja-kerja sini, boleh, tak ada masalah. Kami bersedia untuk menerima mm-hmm. tapi ada had dia lah, ada limit dia, ada kerja-kerja tertentu yang dia boleh involve dan yang dia tidak boleh involve lah. Okay. Itu saja Cik Azrin. Baik, okey. Terima kasih banyak-banyak Cik Temizi kerana sudi bersama dengan Facebook Live Jawatan Warisan Negara pagi ini. Kita pun dah tahu dah macam-macam yang kita dah jumpa, macam-macam kerja-kerja yang dilakukan di tapak ini dalam usaha menyelamatkan artifak-artifak yes. zaman Kesultanan Melayu Melaka. Betul. Saya pun terima kasih kepada Cik Azrin dapat datang kepada kami punya tapak ni untuk buat live video lah Cik Azrin. Panas-panas, nanti petang hujan, ada punya situasi dia begitu. Okey, terima kasih sekali lagi. Alright, sebab kita pun selepas ni, jangan lupa, selepas ni kita ada satu lagi tapak ekskavasi di mana, bye-bye. dia terus keluar. Dia bye-bye je, tak bye-bye je. Okey, terima kasih Cik Mezi. Assalamualaikum. Jadi, lepas ini jangan lupa jam 12.30 kita akan secara live sekali lagi di pesisir pantai Shah Bandar. Rasanya di hujung sanalah jam 12.30 tengah hari dan kita nak tengok apa pula yang kita akan jumpa di sana bersama dengan Cik Yazid. Jadi, terima kasih kepada anda yang sedang menonton yang telah pun setia bersama dengan kami tadi daripada jam 10 pagi sehinggalah sekarang. Jangan lupa kejap lagi, kita live sekali lagi. Dan sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan, apa-apa info yang ingin dikongsikan dengan Jabatan Warisan Negara, hantarkan apa saja maklumat anda ke info@heritage.gov.my. Okey, sekian saya Azrin dari tapak Bandar Hilir. Bandar Hilir dan lepas ini kita akan ke Shah Bandar. Jumpa lagi, kejap lagi. Okay, masih Azrin.